kalian guru banget. Apa aku ikut gua apa ya? Aduh, kok malah jadi jalan toh? Awas, Pak D mau liwat. Awas, berat ini. Iya. Iya, sayang. Budi. Bajunya sama loh. Jamunya udah diminum belum? Ada papaku ya? Iya. Ya udah, nanti Mbak Bella bilangin ya ke Saskia. Makasih ya, Mbak. Iya. Ya. Tapi jangan di lorong jalan, ntar orang nggak bisa lewat dong. Iya, Mbak. Katanya habis istrinya. Nah, tapi kok buang sampah sembarangan? Piye? Ini cerita tentang kami. Anak-anak penghuni rusun. Sama seperti kehidupan anak-anak lain yang tinggal di komplek perumahan atau kampung yang hijau dengan tanah lapang untuk bermain. Di sini kami punya tempat favorit. Tempat kami berbagi kesenangan, berkumpul bersama teman-teman. Dulu kita selalu bersama-sama, bermain bersama, suka-suka. Ada Mbak Tebas kok, beneran.